Dalam Petrod Patriot Tun Fatimah sempena sambutan Hari Malaysia 2022, kita buat malam ini sebenarnya untuk pertama sekali memperkenalkan watak Tun Fatimah dalam merubah situasi buruk menjadi situasi terpuji. Suaminya seorang yang degil, keras kepala, zalim, tapi dapat dibentuk menjadi bila di ujung akhir hayatnya adalah waliullah. Jadi dalam perjalanan dia tu banyaklah sifat-sifat yang patut dicontohi oleh wanita, oleh ibu. Bagaimana kita nak bersabar untuk mewujudkan anak-anak yang bersikap bertanggungjawab di masa hadapan. Saya melihat persembahan-persembahan yang dilakukan oleh penyajak-penyajak tadi, pemuisi-pemuisi. Saya fikir untuk pertama sekali, sajak puisi syair ini boleh dijadikan alat bagi menyampaikan cerita-cerita dan sebagainya kepada generasi baru. Tetapi wadah baru, bentuk baru, semangat baru kena dimasukkan. Unsur-unsur muzik misalnya. Kemudian bahasanya diperbaiki supaya lebih manis, lebih cantik, lebih indah. Dan ianya boleh dijadikan alat untuk menidurkan anak-anak. Syair tu misalnya, menidurkan anak-anak. Di samping kita lagukan dia dengan suara yang merdu, baik-baik yang cantik, dia juga mengandungi sejarah masa lalu yang telah dicatat dalam bentuk yang indah tersebut. Jadi bagaimana kita nak memperalatkan kesenian ini, puisi, sajak dan sebagainya ini sebagai satu alat, alat pendidikan kepada budaya bangsa masa akan datang. Jadi YBK dengan Hotel Tun Fatimah mengambil inisiatif ini kerana nak menyokong. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia telah menyebutkan bahawa dia telah mencadangkan apa yang kita sebutkan mendaulatkan semula bahasa Melayu. Jadi bila Perdana Menteri sudah cakap begitu, apakah tindakan kita satuan-satuan penulisan dan di bawah ini? Maka kita kena bergerak bagi backup keperluan yang dia hendak tu. Jawi misalnya mesti diketengahkan semula. Bagaimana kita nak buat? Ini semua kena dipikirkan oleh penulis-penulis ini supaya adanya pendekatan baru bagi menyukakan orang kepada puisi dan sebagainya.